Ya, Basarnas telah melakukan pencarian sejak diterima informasi hilang kontak SJ-182. Tahap awal sesuai dengan ketentuan, Basarnas melakukan operasi 7 hari dan sudah memperpanjang 2 kali 3 hari. Hari ini adalah hari terakhir perpanjangan daripada Basarnas dengan berbagai pertimbangan. Kita menutup operasi SAR hari ini. Namun demikian, rekan-rekan wartawan, kami berkomitmen tetap melakukan upaya-upaya dan mengalihkan lead daripada di lapangan ini kepada KNKT, di mana KNKT sudah mendapat kesepakatan dari Bapak Kasal, TNI, dan Polri untuk melakukan operasi lanjutan dengan home base yang ada di Pulau Lancang. Dan tentu apa yang dilakukan juga diantaranya upaya menemukan CVR, di mana Pak Presiden juga mengharapkan itu ketemu sehingga analisa yang dilakukan oleh KNKT itu akan paripurna. Untuk menghormati para korban, besok pagi jam 6 pagi berangkat dari sini KRI Semarang dengan paling tidak perwakilan 50 warga korban akan menuju ke sekitar Pulau Lancang untuk melakukan tabur bunga.